Ya, kembali di Suryatama Channel. Di kesempatan pada pagi hari ini, Suryatama Channel akan melihat situasi di pasar Ubud atau Ubud Market ya. Suryatama Channel akan melihat situasinya di pasar Ubud, apakah sepi ataukah ramai ya, kurang tahu ya. Di sini jalanannya ya cukup sepi dan hanya ada beberapa lalu lalang kendaraan. Ya itu kayaknya ibu-ibu yang sedang belanja ke pasar ya. Situasinya di sini yang saya bisa lihat, situasi jalanan di sini ya sama juga sepi. Dan di kiri kanan jalan ini ya banyak ruko atau restoran dan hotel pada tutup semua. Dikarenakan pandemi yang berkepanjangan ya. Dari sini sudah terlihat banyak mobil. Ini ya menuju ke jalur pasar ya, yang saya bisa informasikan pada pagi hari ini. Ya, suasananya ya, kalau dilihat dari sini, pasar tradisional ini ya cukup ramai ya, ibu-ibu atau orang-orang yang sedang membeli kebutuhan sehari-hari ya. Dari sini kita sudah bisa lihat ya, pasar Ubud ini ya cukup ramai saya bilang, dikarenakan motor yang sedang melintas sini ya lumayan ramai seperti itu. Dan kita akan melihat situasi pasarnya pada pagi hari ini, apakah ramai atau sepi ya. Dari sini kita bisa pantau mobil-mobil yang terparkir di sini cukup ramai. Dan di kanan jalan saya ini sudah pasar ya. Dari sini kita bisa lihat situasi pasar pada pagi hari ini ya. Situasinya di sini yang saya bisa lihat cukup ramai. Ada banyak mobil pick up yang berjejer yang menjual seperti peralatan upacara ya. Ada busung, ada bunga dan lain-lain ya. Dari sini kita bisa pantau atau lihat situasi pasarnya di sini ya cukup ramai. Ya, ada beberapa orang-orang yang sudah selesai belanja untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti itu. Ya, pasar tradisional ini tidak mengenal atau tidak kena himasan pandemi ya. Dikarenakan ini ya, pasar ini ya dibutuhkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ya, tidak kena himasan seperti itu yang saya bisa informasikan. Dan situasinya di sini ya cukup ramai atau padat pada pengunjungnya yang sedang membeli kebutuhan sehari-hari seperti itu. Ya, di sepanjang jalanan ini yang saya bisa lihat pada hari ini ya cukup ramai. Cukup ramai pengunjung atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang membeli kebutuhan sehari-hari. Terlihat dari parkiran yang full atau penuh di pada pagi hari ini. Dan sama juga di sepanjang jalanan ini ya menuju pasar cukup ramai terpantau mobil-mobil yang terparkir di kanan jalan saya ini.